Roma meraih kemenangan dengan skor 2-1 saat menghadapi Partizani Tirana dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Air Albania Stadium. Gol AS Roma dicetak Stefan El Sarawi pada menit ke-12 dan Andrea Belotti pada menit ke-26, sedangkan gol Partizani dicetak Teddy Chara pada menit ke-85 melalui penalti. Laga uji coba pramusim ini menjadi laga terakhir bagi AS Roma. Setelah ini, pasukan Jose Mourinho akan menghadapi Salernitana pada pekan pertama Liga Italia Serie A. Dalam laga ini, Mourinho memainkan duet Andrea Belotti dan Stefan El Sarawi di lini depan. Kedua penyerang tersebut tampil cukup baik di babak pertama. Stefan El Sarawi membuka keunggulan Roma pada menit ke-12, selang 14 menit kemudian, giliran Belotti yang mencatatkan namanya di papan skor. Tak ada tambahan gol yang tercipta di sisa babak pertama, skor 2-0 untuk keunggulan Roma bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Partizani mampu memperkecil kedudukan, tuan rumah menjebol gawang Roma melalui eksekusi penalti Teddy Chara pada menit ke-85. Setelah itu, Partizani mempunyai beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun, skor 1-2 untuk kemenangan AS Roma pun menjadi hasil akhir pertandingan ini.